Video rekaman seorang anggota Babinkam Timas menyampaikan pesan dari dalam liang lahat. Dalam video berdurasi 1 menit 10 detik itu, dia mengajak kepada rekan-rekannya sesama Babinkam Timas untuk senantiasa menolong masyarakat dengan ikhlas dan tidak takut turun ke kuburan. Selamat pagi rekan-rekan, para babin dimanapun berada. Ingat, kita mati tidak membawa pangkat, tidak menggunakan baju dinas, melainkan hanya kain kafan, pesannya. Jelas saja, pesan yang disampaikan dan tempat dia berada bikin orang merinding melihatnya. Sebab pesan tersebut dia sampaikan ketika menggali kuburan bersama dengan sejumlah warga. Marilah rekan-rekan kita berbuat baik kepada masyarakat. Allah akan balas kebaikan kita. Ikhlas layani masyarakat, karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Pesannya lagi. Dia juga mengajak kepada sesama babin untuk tidak takut turun ke kuburan membantu masyarakat. Sebab suatu saat akan merasakan hal yang sama. Kita jangan takut turun ke lubang kuburan ini. Karena suatu saat kita juga berakhir di sini. Kuburan yang berukuran 60 x 180 cm ini, pesannya. Pakai lampu itu. Mereka juga pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Para babin dimanapun berada. Ingat, kita mati tidak bawa pangkat. Kita mati tidak akan bawa baju dinas. Cuma kain kafan yang membalut tubuh kita nanti. Kita mati nggak menggali kuburan sendiri, masyarakat. Merekalah yang menggali kuburan, bukan siapa-siapa. Jadi marilah rekan-rekan, kita berbuat baik kepada masyarakat. Ikhlas melayani masyarakat, insya Allah. Allah akan membalas semua keikhlasan kita. Jadi di tempat seperti inilah nanti kita akan berakhir. Tidak ada lagi yang ngamani kita, karena istri pun tidak akan ikut kita, kecuali kita sendiri. Marilah kita sama-sama, ya. Kita layani masyarakat, tanpa mereka kita bukan apa-apa. Ya, tidak usah takut, ya. Kita turun ke tempat kuburan ini, tidak usah takut. Karena nanti suatu saat, kita akan mengalami ukuran yang 60 x 180 cm ini, ya, tempat kita berakhir di sini.